Ini adalah uang koin bergambarkan KB atau keluarga berencana. Seperti ini sahabatku ya, uangnya cukup mungil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali bersama Dan Nendra Channel. Tentunya masih di pembahasan koleksi cantik, unik, dan menarik. Apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia. Di kesempatan saat ini saudaraku ya, semoga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya sentiasa mendapatkan keberkahan dan juga kebahagiaan serta dipermudah dalam segala urusan. Di kesempatan saat ini saudaraku ya, kita akan membahas koin yang cukup fenomenal. Koin ini dicetak di tahun 1979, saudaraku. Sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, mohonlah kiranya buat sahabat-sahabat sedulur-sedulur dari Dan Nendra Channel untuk menonton video ini secara full durasi, biar informasi yang nanti saya berikan bisa bermanfaat dan bisa diterima. Dan buat sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, mohonlah kiranya dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya. Uang koin memang selalu menjadi fenomenal sahabatku ya. Selalu membawa berita-berita yang sangat membingungkan. Dikarenakan banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta di dunia numismatik. Bahkan ada juga yang sengaja memanfaatkan setiap informasi untuk kepentingan pribadinya, atau sengaja melakukan atau membuat pembodohan kepada masyarakat. Di saat ini sahabatku ya, ini adalah uang koin bergambarkan KB atau keluarga berencana. Seperti ini sahabatku ya, uangnya cukup mungil tapi mempunyai karakter yang sangat indah. Seperti ini, ada tulisan keluarga berencana, juga bertuliskan menuju kesejahteraan rakyat. Tampilan di tengah bergambarkan keluarga berencana dengan dua anak cukup. Uang ini dicetak di masa Orde Baru, di masa pemerintahan Bapak Soeharto, bersama dikeluarkannya program keluarga berencana. Gambar di tengah diapit oleh gambar padi dan kapas, salah satu lambang yang ada di Pancasila sahabatku ya. Ini bertuliskan keluarga berencana menuju kesejahteraan rakyat. Ornamen di sampingnya seperti ini ornamennya sahabatku ya, bentuk berjajar segitiga-segitiga yang dirangkai begitu indah. Seperti ini saudaraku. Dan untuk di samping halus sahabatku ya, tidak bergerigi. Uang ini berbahan baku aluminium. Dan untuk tampilan di belakangnya bertuliskan Bank Indonesia. Juga ada angka 5 rupiah menunjukkan bahwasanya ini adalah pecahan 5 rupiah. Juga tahun 1979 sebagai angka emisi uang tersebut. Juga diapit 2 bintang, ciri khas masih sama seperti uang koin di tahun 70-an. Di samping yang melingkar juga sama, ornamen bentuk segitiga yang melingkar dirangkai sahabatku ya. Sangat indah banget. Dan buat sahabat-sahabat, sedulur-sedulur Dan Nendra dimanapun Anda berada, apabila mempunyai koin seperti ini, sangatlah beruntung sekali. Dan biasanya koin-koin seperti ini biasanya dicari untuk kebutuhan mahar nikah, saudaraku. Selain koleksi, juga untuk bahan nikah, bahan mahar nikah maksud saya. Tapi jangan salah buat sahabat-sahabatku ya, bahwasanya uang seperti ini harganya di pasaran belumlah terlalu mahal.
kisaran harga masih di bawah angka Rp15.000 dalam keadaan yang sudah terpakai. Kalau dalam keadaan kinclong laster atau baru, itu biasanya masih ada yang menjual di angka Rp20.000. Jadi buat sahabat-sahabat yang memiliki koin seperti ini, mohon jangan gagal paham, dikarenakan harganya masih sangat murah sekali. Bahkan rata-rata dengan kondisi seperti yang saya miliki ini, banyak di grup numismatik yang menjualnya masih di bawah angka Rp10.000. Baik saudaraku ya, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya uang seperti ini harganya belumlah mahal, masih sangat murah sekali. Jadi mohon tidak gagal paham untuk menerima setiap informasi yang ada. Baik sahabatku ya, kiranya cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasi tentang uang Rp5 KB kecil tahun 1979. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya, juga bunyikan tanda lonceng agar dapat update terbaru dari video Danendra Channel. Kiranya cukup sekian. Salam hormat selalu, salam damai selalu. Danendra Channel di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.